Kami persilakan tanya, silakan dimulai. Tak masalah kalau mau masuk di recording sampai di YouTube soalnya. Jangan dekat-dekat, Ibu. Yang pertama adanya interaksi.
Muter lagi bu, sekarang lagi bu. Nanti ditutup. Atau mengajar. Main gak sama pulang kok ada harta. Besok masih bisa dengar. Dengan peserta. Kedua, dapat menilai kemasaan kecantikan. Ketiga, dapat melihat reaktif peserta terhadap kelemahan tidak efektif bila peserta belum menguasai konsep dasar. Yang kedua, menyita banyak waktu. Langkah-langkah mengelola diskusi materi ibu ada di bawah. Udah diunduh tadi. Error dari mana? Rumuskan tujuan, menentukan topik, kemudian karakteristik peserta, kerangka diskusi, kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan ini mengemukakan tujuan, komunikasikan topik, jelaskan prosedur, membagi kelompok, dan membimbing diskusi. Kemudian terakhir penutup, laporan kelompok, tanggapan kelompok, umpan balik dan penguatan, kemudian kesimpulan. Model atau metode T keempat adalah besok lagi pada demonstrasi ini itu untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan atau memperagakan atau mempraktekkan suatu langkah-langkah pengerjaan. Keempat adalah model pendaftaran atau curah pendapat atau brainstorm. Pada sumbang saran ini memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif memberikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Yang berikutnya adalah model simulasi. Nah, pada model simulasi ini adalah memotivasi peserta untuk memahami perasaan orang lain, memecahkan masalah bersama, mengambil keputusan, dan mengembangkan kreativitas. Simulasi ini misalnya bisa digunakan dalam sketch kecil, kemudian permainan game, dan permainan role playing atau main peran. Berikutnya model bermain peran atau yang disebut role play. Pada prinsipnya metode ini untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata dan dalam mau tahu nggak paling cepatnya apa? Dalam kelas. Mau tahu paling cepatnya apa? Yang kemudian dijadikan sebagai bahan referensi agar peserta memberikan penilaian terhadap situasi. Ya orang itu masih 5 aja masih mau ditunggu sama si Andika gimana? Yang berikutnya adalah model simulasi. Nah, model ini adalah bentuk metode praktek. Nggak usah di-cancelin. Jangan di-cancel, nggak apa-apa. Nanti di-resum. Peserta belajar keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Kemudian, yang berikutnya adalah model sandiwara. Penggunaan metode ini ditujukan untuk mengembangkan diskusi dan analisa peristiwa atau kasus. Adapun tujuannya untuk memperlihatkan berbagai aktif masalah pada itunya suatu tema atau topik. Enggak, WhatsApp. Sebagai bahan refleksi dan analisis solusi ya, penyelesaian masalah. Supaya apa? Yang terakhir masih adalah model praktek ya. Lapangan. Cuy. Yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta
sehingga dapat memicu kemampuan peserta dalam mengembangkan kemampuannya. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah model permainan atau game. Model permainan atau game ini dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Metode ini bertujuan agar tujuan daripada pembelajaran lagi loading ibu, efektif dalam suasana gembira meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. Demikianlah Bapak Ibu persentase dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk kekurangannya saya mohon saran-saran dari Bapak Ibu sekalian atas presentasi saya ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Pak Ajis. Moderator Pak Ajis. Oke, silakan di ini Bu. Bu Lucy silakan di oper. Langsung dioper ke Bulusi aja tidak apa-apa. Halo. Ya, silakan Pak Ajis. Halo. Masuk Pak Ajis. Sudah Pak Ajis. Sudah siap. Dinar,
Beat yang 3288 KW yang ada jaket ya, tahu sih yang semuanya ada ya. Akhirnya murid. Panjangin lagi itu jadi ciri khas gadis Bali. Ayah, dari mama Bali dong. Kalau panjang.